Topik yang akan kita bahas adalah tentang bahaya dari dua kebiasaan merokok, rokok dan vape. Kita semua tahu bahwa merokok memiliki bahaya bagi kesehatan, tapi apakah vape juga memiliki bahaya yang sama? Pertama, kita bahas tentang bahaya dari rokok. Rokok mengandung bahan kimia berbahaya seperti tar, karbon monoksida, dan banyak zat kimia beracun lainnya. Menghirup asap rokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, stroke, dan kanker. Rokok juga dapat merusak paru-paru, menyebabkan sesak napas dan masalah pernapasan lainnya. Bahkan, merokok bisa membuat kulit tampak lebih tua dan berdampak buruk pada kesehatan gigi dan mulut. Vape menggunakan cairan yang mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang dipanaskan dan dihirup. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa vape dapat merusak paru-paru dan memicu masalah pernapasan lainnya. Selain itu, vape juga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan mulut dan gusi, serta menyebabkan gigi berlubang. Namun, perlu dicatat bahwa efek jangka panjang dari penggunaan vape masih belum diketahui dengan pasti. Jadi, mana yang lebih berbahaya, rokok atau vape? Keduanya memiliki bahaya yang serupa bagi kesehatan, tetapi rokok memiliki sejarah yang lebih panjang dalam menyebabkan masalah kesehatan. Meskipun demikian, vape juga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan perlu dihindari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.